Laura, sekarang ini rumah baru kita. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Sungguh beruntung aku bisa membelinya. Tenang, jauh dari keramaian, dikelilingi pohon-pohon pinus. Aku suka banget rumah ini. Ayo, Laura. Ayo, sayang. Gak usah khawatirin, rumah ini jauh dari jalan raya, rel atau sungai. Laura aman main sepuasnya. Bertahun-tahun aku menabung untuk membeli rumah. Kamu juga yang bilang, rumah kecil juga nggak apa-apa. Asalkan milik kita. Dan sekarang aku udah beli rumah ini dengan harga yang sangat murah. Tapi dari tadi kamu diam. Nggak kasih komentar apa-apa. Rumah ini terlalu sepi. Tapi aku senang. Karena akhirnya kita punya rumah sendiri. Makasih, Evan. Ayo, kalau gitu kita segera turunin barang-barangnya. Ya? Buat kamar lo.
Habis ini kita harus cari informasi sekolah yang bagus di dekat-dekat sini. Karena kan liburan sekolah sebentar lagi habis. Aku harus segera mengurus kepindahannya, Laura. Begitu kita selesai beres-beres, kita bisa main ke tetangga. Kamu bisa tanya apa aja. Tanya sekolah, pasar, terminal. Yang paling penting, rumah sakit nggak terlalu jauh dari sini. Jadi kalau Laura asmanya kambuh, kita nggak panik. Laura. 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 Coba sini. Laura. Sini, sini. Mama kan udah bilang. Kamu boleh main. Tapi jangan jauh-jauh. Laura, Laura sekarang udah punya rumah sendiri. Nggak perlu pindah-pindah rumah kontrakan seperti dulu. Laura senang, kan? Dan ada satu lagi hal yang pasti buat kamu gembira. Laura dan Teddy sekarang udah punya kamar sendiri. Yeay! Laura, Laura. Kan kamu udah besar. Sini. Iya. Kan Laura yang pengen punya kamar sendiri. Iya kan? Aku mau.
Sini, saya. Sini, saya. Saya. Nanti Laura boleh tata sendiri kamarnya, ya? Kalau udah selesai, Laura bantuin mama dan papa di bawah, ya? Ayo. Laura. Laura, yuk. Sini, sayang. Pinter, ya? Yuk, ayo dong. Ayo, sini, sayang. Apa? Sini, sayang. Yuk. Sini, Laura. Ini kamarmu, Laura. Sini, sayang. Ayo, Laura. Sini, Laura. Kenapa dengan kamu? Ayo. Kita lihat sama-sama, ya. Laura. Ayo, sama papa, ya. Laura. Kenapa? Ini boneka-boneka kamu. Kamu bisa atur sendiri, kan? Laura, papa mau kerja. Kamu di sini, ya? Namaku Laura. Sekarang kamu punya banyak teman. Kita berteman yuk. Oh iya, aku punya hadiah loh untuk kamu. Tuh, lucu kan? Oh iya, aku punya kucing belang loh. Us. 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 Us.
Kamu suka kamarmu? Suka, Pak. Tapi boleh main kucing ya? Gak boleh. Laura kan punya asma. Sedangkan kucing itu bulunya kemana-mana. Nanti asmanya kambuh loh. Sini, sayang. Laura, kita kan harus kenal sama tetangga. Cuma sebentar kok. Laura. Selamat pagi. Kami baru saja pindahan. Jadi enggak salah kalau berkenalan. Karena kita akan bertetangga. Menyenangkan sekali. Saya sudah lama tinggal di sini sendirian. Cuma sesekali orang datang untuk berobat. Saya Dr. Nila. Ivan. Saya Rini. Dan si kecil yang cantik ini? Siapa namanya, sayang? Laura. Namanya Laura. Maaf. Biasanya dia cepat akrab dengan semua orang, tapi... Nggak apa-apa. Mungkin karena baru kenal. Seharian ini dia memang rewel sekali. Biasa, namanya juga anak-anak. Mungkin dia kecapean. Mau tidur di sini, sayang? Nggak mau pulang. Iya, iya. Maaf, sebenarnya masih banyak yang ingin saya obrolkan, tapi... Ya, kami pasti sering kesini. Sudah lama saya mendambakan tetangga. Akan sangat menyenangkan punya tetangga yang bisa diajak ngobrol. Kalau perlu apa-apa, bilang saja. Sudah sewajarnya tetangga saling membantu. Terima kasih, dokter. Kami minta pamit dulu ya. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Mimpi indah ya, sayang. Terus.
Terus? Makasih ya, Ma. Semalam aku dipindahin ke kamar. Aku juga senang sama lagu baru Mama. Lagu baru? Yang semalam Mama nyanyikan. Ma, na, 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 na. Kamu mendengar lagu itu dari mana? Mama sama sekali nggak pernah menyanyikan lagu itu. Mama gimana sih? Kan Mama sendiri yang nyanyiin. Terus-terusan. Sudahlah, Laura. Cepatlah pergi cuci muka. Kita sarapan sama-sama. Papa harus segera berangkat ke kantor. Takutnya kesiangan, sayang. Van, Laura dengar lagu itu dari mana ya? Aku nggak pernah menyanyikan lagu itu. Dengar juga baru tadi. Mungkin Laura yang lupa. Barangkali dia pernah dengar dari TV atau radio. Jangan lupa beliin oleh-oleh ya. Oke, tapi kamu jangan nakal ya. Setuju? Setuju. Devan.
ibu siapa? Saya Rini. Kami keluarga baru saja pindah ke sini. Seharusnya jangan tinggal di sini. Tempat ini berhantu. Tidak layak dihuni. Sebaiknya bawa pergi keluarga ibu segera dari sini. Maaf, saya sedang mencari anak saya, Pak. Apa Bapak melihat Laura anak saya? Semoga belum terlambat. Mudah-mudahan bisa ditemukan. Maksud Bapak? Mudah-mudahan. Pak! 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 Laura? 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 Laura?
Polisi sedang menyelidiki. Dan janji akan mencari Laura. Rini? Sangat terpukul. Sedikit obat penenang dan teh hangat bisa membantu. Tapi tetap harus terus diajak bicara untuk mengurangi kepanikannya. Dia ada di kamar. Kenapa kamu gak pernah cerita? Soal apa? Oh, Sam, duduk. Duduk, sayang. Kalau rumah ini dijual murah karena berhantu. Dari dulu aku gak percaya sama hantu. Minum. Teh hangat bisa membantu menenangkan perasaanmu. Tolong. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini. Siapa pemilik sebelumnya? Dulu yang tinggal di sini pasangan muda seperti kalian. Punya anak seusia Laura. Di mana mereka tinggal sekarang? Suatu malam mereka didatangi perampok. Dan bukan saja barang berharga yang diambil. Tetapi dia diperkosa di depan mata suaminya. Dan setelah mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga suaminya harus bolak-balik membawa dia ke psikiater dan tidak berhasil, dia bunuh diri. Dan sebelum dia mati, dia meminumkan racun kepada anaknya. Saat suaminya pulang, dia lihat istri dan juga anaknya sudah meninggal. Jadi karena hal itu yang membuat rumah ini berhantu. Selama saya tinggal di dekat sini, saya belum pernah melihat hantu atau hal-hal seperti itu. Tapi banyak yang bilang pernah melihat sosok hantu. Dia tidak bisa ikut anaknya karena arwahnya tidak diterima. Orang sering mendengar suara-suara, rintik kesakitan, atau nyanyian ibu yang merindukan anaknya. Coba jelaskan kepada saya. Sebagai seorang yang berpendidikan, yang merawat orang yang sakit dengan cara yang ilmiah setiap hari, kenapa dokter bisa mempercayai mistik? Kalau saya percaya mistik, sudah dari dulu-dulu saya pergi sejauh mungkin dari sini. Aku akan ke kantor polisi untuk mencari tahu perkembangan. Laura harus ditemukan. Mungkin dengan cara menempel gambarnya di tempat yang umum. Atau memasang iklan di koran. Pokoknya aku akan mencari Laura dengan segala macam cara.
Percayalah. Ini sama sekali gak ada hubungannya dengan mistik. Kupanggil arwahmu. Arwah penasaran yang datang dari kegelapan dan telah mengambil Laura. Katakan, siapa dirimu? Nyatakan dirimu. Katakan, siapa dirimu? Kembalikan Laura. T-I-D-A-K. Tidak. D. Dia bukan anakmu. Kembalikan. A. N. A. K. K. U. Anakku. Bukan. Dia bukan anakmu. Kembalikan. Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Kita lepaskan sama-sama. Satu, dua, tiga. Dia kuat sekali. Tapi saya akan mencobanya. Apa-apaan nih? Siapa dia? Paranormal. Sudah pergi. Van. Laura diculik pocong. Kamu percaya hantu-hantu, roh-roh jahat, arwah-arwah penasaran? Dan sekarang malah kamu percaya Laura diculik pocong? Sekarang aku tahu lagu yang selama ini didengar oleh Laura itu adalah lagu dari arwah penasaran. Yang menganggap Laura adalah anaknya. Kalau kamu gak suruh dia pergi, biar aku sendiri yang mengusirnya sebelum dia semakin merusakkan akal sehatmu. Saya memang harus pergi. Tunggu! 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 Saya mohon tolong selamatkan anak saya, Laura. Maafkan suami saya. Tolong jangan dengar omong. Pergian saya tidak ada hubungannya dengan omongan suami ibu. Saya tidak peduli dia percaya atau tidak. Yang jelas, Laura diculik pocong. Dia ada di alam lain. Dan saya tidak sanggup untuk melawannya. Katakan saja di mana Laura. Biar aku yang kesana. Aku sanggup melawan 1000 pocong. Tidak. Risikonya terlalu besar. Risiko sebesar apapun akan kutanggung. Kamu lihat sendiri kan? Dia nggak bisa menemukan Laura. Tapi kegagalannya ditutupi dengan kebohongan.
risiko terlalu besar. Gak sanggup melawan. Kan aku udah bilang, orang seperti dia gak ada bedanya dengan penjual obat di emperan. Kamu serius? Kamu serius untuk melawan dan menanggung segala resikonya? Kamu pikir aku bercanda? Tentu aja aku serius. Aku serius ingin membuktikan kalau omongan kamu itu adalah bohong. Kalung ini adalah media yang bisa membuat orang keluar masuk pintu gerbang ke alam lain. Pergilah ke arah hutan pinus. Di sana kau akan menemukan pintu gerbang. Dan begitu kau melewatinya, maka kau akan masuk ke alam lain. Saya pamit. Aku akan ikuti semua yang dibilang. Sekadar meyakini kamu bahwa Laura tidak bisa dicari dengan cara seperti ini. Apa salahnya, Van? Kalau kita mengusahakan segala cara untuk menyelamatkan Laura. Kamu tunggu di sini. Tapi jangan berharap apa-apa. Jangan bayangkan aku akan lawan pocong dan bawa pulang Laura. Percayalah, ini semua khayalan. Thank you.
mistik. Dunia yang tidak rasional. Alam kegelapan. Hantu dan setan-setan. Seharusnya kamu sadar. Yang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Tidak semuanya bisa dijelaskan oleh akal. Laura! Yang datang dari kegelapan. Kembalilah ke kegelapan. Jangan ganggu yang hidup di alam nyata. Laura! Papa! Thank you.
Kok bengong? Hei! Laura! Laura! Laura, dengar mama, sayang. Dengar mama. Mama mau ke rumah dokter Nila. Ya. Kamu di sini aman, sayang. Kan di sini ada papa yang tadi udah nyelamatin kamu. Ya. Van, tolong jagain Laura. Laura harus diperiksa. Dia kelihatan sangat syok. Mama cuma pergi sebentar, ya. Laura. Laura. Laura! Laura, buka pintunya!
Tante Nila nggak ada di rumahnya. Rumahnya kosong. Laura? Hei, sayang. Dia sangat ketakutan. Dia menyuruh aku mengunci pintu. Aku sudah coba bujuk dia untuk melepaskan kalungnya. Aku memerlukannya untuk mengusir hantu-hantu. Laura, sayang. Kalungnya kasih ke papa ya. Ya, sayang. Enggak. Ya udah, enggak. Sini, sayang. Sini, sayang. Sini. Lepaskan kalungnya. Udahlah, kamu gak lihat apa dia masih shock. Laura jangan takut ya. Mulai sekarang Laura tidur sama mama dan papa. Dan kalau ada papa, dia sama mama dan papa. Pindah, sayang. Kalau tidur, suruh dilepaskan kalung. Takut lehernya kecik. Laura, kalungnya biar mama yang simpen ya. Besok Laura kan bisa pakai lagi. Ayo dong. Ya udah. Enggak. Van, nanti aja ya. Kalau dia udah mulai tenang. Dia bukan papa. Dia pocong. Kelihatannya kamu masih sangat ketakutan. Laura, tidak ada pocong. Hantu hanya dalam cerita-cerita dongeng. Van, kita harus segera pindah dari rumah ini, Van. Aku udah gak mau tinggal di sini. Cari rumah bukan soal gampang. Aku udah bicara sama Dina. Hari ini dia akan pindah ke luar negeri ikut dengan suaminya. Dan dia bilang kita masih bisa pakai rumah itu sampai rumahnya laku terjual. Sebaiknya kita bicarakan dulu. Udah gak ada waktu, Van. Aku udah gak mau tinggal di sini. Aku hanya ingin hidup tenang, Van. Kalau kamu gak mau ikut pindah, itu terserah kamu. Tapi yang jelas, aku akan tetap pindah dengan membawa Laura. Sekarang,
aku akan pergi ke rumah Dina. Ma. Laura, Mama harus ke rumah Tante Dina. Mama harus ngambil kunci di sana. Kamu tunggu di sini sama Papa ya. Ya, Laura. Sama Papa aja. Papa kan hari ini libur. Iya, sayang. Mama pergi untuk ngurusin rumah. Karena kita harus secepatnya pindah dari rumah ini. Laura! Laura, lihat Mama. Laura kan masih capek. Dan kalau Laura terlalu capek, nanti asmanya kambuh. Iya. Mama janji Mama akan cepat pulang. Ya, sayang. Salam buat Dina. Maaf, Bapak mau ke mana? Saya mau ke pasar. Ah, kebetulan sekali. Saya juga menuju arah yang sama. Kalau Bapak tidak keberatan, Bapak bisa ikut mobil saya. Tidak usah. Terima kasih. Ya, baik. Ini ibu yang tinggal di rumah berhantu? Iya, tapi anak saya sudah ditemukan dengan selamat. Sebaiknya jangan sekali-sekali ditinggal sendirian. Dia sekarang aman di rumah bersama bapaknya. Ibu yakin dia ayahnya? Maksud saya, pernahkah ibu mendengar
bahwa hantu bisa mengubah dirinya menyerupai orang lain. Tentu aja saya yakin dia bapaknya. Dia yang menyelamatkan anak saya dan membawanya pulang. Dia... Mudah-mudahan begitu. Ya. Halo, Ma. Ma, pulang, Ma. Pulang. Pulang sekarang. Aku disuruh minum racun. Kalau Mama nggak pulang sekarang, pasti aku akan mati. Papa mana, sayang? Sini, biar Mama yang bicara sama Papa. Dia bukan Papa. Dia pocong, Ma. Pulang. Pulang, Ma. Tinggalkan Mama. Kita harus bersama-sama.
Kamu harus tetap di mobil. Mama harus periksa mesinnya dulu. Ingat, jangan kemana-mana. Laura. Tolong saya, dok. Rumah itu memang berhantu. Saya harus segera pergi dari sini, dok. Kenapa dengan mobilnya? Entahlah. Tiba-tiba aja mogok. Dari pagi memang agak sulit untuk dihidupkan. Mungkin akinya. Kalau kamu mau, di rumah saya ada aki. Ada di dekat pintu belakang. Kamu ambil aja, sementara saya coba lihat businya. Iya. Sebelah mobil saya mogok di depan. Dan dokter Nila menyuruh saya ngambil aki di pintu belakang. Apa Bapak bisa bantu saya?
Dokter Nila? Iya. Saya suaminya. Syukurlah. Dokter Nila sekarang ada di depan bersama anak saya. Apa saya boleh mengambil akhirnya sekarang? Nila sudah lama meninggal. Enggak mungkin. Saya baru aja ketemu sama dokter Nila. Kalau Bapak nggak percaya, saya bisa antar Bapak sekarang ke mobil saya. Nila sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bunuh diri. Setelah meminumkan racun kepada anak kami. Dia anakku. Saya mohon, tolong kembalikan dia. Dia anakku. Laura. Lepaskan dia, Nila. Aku sangat kecewa padamu, Nila. Perkosaan itu bukan salahmu. Berulang kali aku katakan, aku tidak menganggap kamu kotor karena kamu diperkosa di depan mataku. Dan aku gak habis pikir. Kamu nekat bunuh diri setelah membunuh anak kita. Dan sekarang kamu ingin membunuh lagi. Anak orang lain. Dia anakku. Bukan! Dia anakku! Dia... Laura!